seawal jam 7 malam bertempat di Dar An-Nahli. Isma Cawangan Tonto telah mengadakan satu program BBQ ataupun boleh dikenali sebagai Bersama Bina Kuduah Kualiti. Program ini telah dihadiri oleh 42 orang pelajar mahasiswa daripada kalangan pelajar-pelajar perubatan dan juga pengajian Islam. Berinspirasikan praktikal daripada baginda sallallahu alaihi wasallam di dalam peristiwa hijrah ke Madinah, Isma Tonto telah menyusun beberapa aktiviti yang bermatlamatkan untuk membina pemahaman hidup bertujuan dan penghayatan hidup berukhuwah sesama insan. Tapi kita cuba sulami benda-benda yang santai itu dengan perkara-perkara yang serius supaya jadi insan yang seimbang. Dan kalau kita serius je, Rasulullah pun gelak kan. Kalau kita gelak je, macam nak berjuang. So maknanya kita Isma Tonto juga telah menyediakan beberapa aktiviti yang menarik sepanjang program tersebut. Di antaranya tayangan video, permainan minda berkumpulan, pengisian rohani dan juga jamuan makan malam, sekaligus menutup tirai program pada jam 9.30 malam. Saya program juga mantap sebab dia santai dan mesej itu sampai. Kadang-kadang kalau kita stres sangat pesan mesej itu pun tak sampai. Tapi kita buat dengan relax, dengan lebih mudah. Lepas tu dah lepas kita orang kata suka-suka gak. Tapi ada gak pengisian lepas tu? Dan Ustaz Jamil kasih pengisian macam apa tugas kita sebagai seorang khalifah, macam kita cara kita nak bila balik nanti di Malaysia, macam mana kita nak pimpin negara, nak kita dah jadi apa yang dapat daripada program tu. Jadi saudaraku, seorang kudamba telah berkata, wa uridu bil ukhuwa antarbatal kulubi wal arwahi beribatil akidah. Lihatlah bagaimana akidah itu mampu memaut hati manusia. Lihatlah bagaimana akidah itu mampu menaik tarafkan hidup manusia. Malang sekali, lihatlah di sekeliling kita. Apakah ukhuwah yang kita benar-benar rasakan itu adalah ukhuwah akidah ataupun ukhuwah nafsiyah? Saya, Wa'awis Al-Ansari bin Zulkifli, bagi melaporkan di Media Isma Tonton.